semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sesungguhnya roh, jiwa dan semangat tauhid yang melekat dalam diri anak pada puncaknya akan melahirkan kedisiplin murni yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri, di mana si anak dalam kehidupannya merasakan dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, ia selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Ia sadar sesadar-sadarnya bahwa tidak ada satu perbuatan yang bagaimanapun kecilnya yang bisa disembunyikan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dengan penanaman roh, jiwa dan semangat iman ini, maka diharapkan anak-anak nanti orang pertumbuhannya sanggup mengendalikan hawa nafsunya. Dengan kata lain, bahwa